Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita redup. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya berada di Muara Bulian. Ini di depan saya ini Jembulian. Perjalanan dari Jambi menuju Gunung Rinci. Insya Allah kita mungkin akan bermalam di Kerinci untuk melanjutkan perjalanan besok menuju Padang. Ya. Ini saya tadi berangkat dari Jambi sekitar pukul berapa? Pukul 1 ya, sekitar jam 1 lah kita berangkat tadi. Ini alhamdulillah kita sudah hampir 2 jam perjalanan sudah sampai di Muara Tembesi atau Muara Bulian. Ini saya sekarang yang melek hanya saya dan ibunya anak-anak, sedangkan yang lain tidur. Ini Sumaya tidur di pangkuan ibunya, anak-anak di belakang juga pada tidur semua. Doain Najma, Rifki juga tidur, dan anak-anak kecil-kecil yang di belakang itu tidak tampak karena mereka bisa tidur berbaring di atas amben modifikasi di mobil saya ini. Demikian teman-teman, kita akan lanjut perjalanan. Doakan saya agar tetap sehat, selamat, dan semangat perjalanan touring Sumatera Ramadan 1442 Hijriah ini. Jalanan sepi. Sumatera ini sepi, tapi sekalinya ketemu truk, nah, seperti begini nih. Kita harus ngalah. Jadi jalan kita dimakan sama mereka. Kita harus ke luar aspal untuk menghindari mobil dari arah berlawanan. Karena mereka ambil jalur. Jadi begitu teman-teman di Sumatera ya. Jadi di Sumatera itu jalanan relatif sepi, tapi sekalinya ketemu dengan beberapa kendaraan, seringkali yang terjadi adalah dari arah berlawanan mau mendahului kita, ya, kemudian ngambil jalur kita, kita dipaksa menepi ke sebelah, ke luar aspal. Kalau masih ada jalan di sana itu nggak ada masalah, tapi kalau udah selokan sudah habis kita. Pilihannya kita berhenti ngerem dengan harapan dia mau ngerem, atau kita buang dan kita tercebur selokan. Jadi begitu teman-teman yang harus diwaspadai. Jadi sebaiknya kalau jalan di Sumatera itu ketika ada mobil yang mendahului dari arah berlawanan, kita kurangi kecepatan saja. Jadi kita harus sesegera mungkin ngerem.
sebelum kita apa katanya orang Jawa itu ke blobok ya. Gitu teman-teman. Nah itu teman-teman, akhirnya ada yang bangun anak-anak saya yang di belakang itu. Jadi Fatimah awaluman istaiqadat minan naum min ikhwatiha. Jadi Fatimah lah yang pertama kali bangun dari tidurnya. Kakak-kakaknya semuanya masih pada tidur. Nah, adiknya juga masih tidur ini di pangku sama Umi ya. Ima, kenapa kok sudah bangun Ima? Hah? Kenapa Im? Gara-gara mimpi. Ima itu mimpi apa? Siang-siang tidur kok mimpi sih? Nah, Im. Jadi kita di mana ini Im sekarang Im? Nah, ini kita di hutan ini Im loh. Ah, hutan semua Im. Teman-teman kanan kiri memang hutan. Entah hutan apa. Kita masih dalam perjalanan menuju Kerinci. Alhamdulillah dalam mobil ini dari 9 orang yang ada, sekarang ada 3 orang yang melek. Saya, ibunya anak-anak, dan satu-satunya anak saya yang cantik itu, namanya Fatima. Im, halo, bilang. Teman-teman, kita masih berada di Muara Terembesi, Sarolangun. Kita berhenti ini di tepi jalan di depan rumah orang, karena kita melihat di sana ada orang jual makanan. Aduh. Orang jual makanan itu. Kita akan lihat jualan apa. Ini teman-teman, ini jual apa ini? Ini ada klepon ya. Ini apa nih, Kak? Telepon, risol. Nah ini apa ini? Itu namanya pedamaran. Peranamar? Pedamaran. Apa kak? Pedamaran. Pedamaran. Oke. Ini teman-teman kita mau beli buka, persiapan buka puasa di sini. Ada gimana, dalam mobil juga ada 2 anak kecil yang tidak puasa, harus kita belikan makanan sebelum mereka rewel menangis kelaparan. Saya bukan balik kampung, mau keliling Sumatera. Oh, okay. Itu dari Jawa, dari Malang. Dari mana? Udah 7 hari kami di Sumatera. Rencananya 1 bulan. Ini berapaan ini kak? Seribuan. Allah murahnya. Em. Nah, kalau ini. Bentar, saya panggil istri saya dulu ya. Mau beli apa? Ayo turun. Ayo. Siapa? Ayo cepetan, wes. Ayo. Itu banyak jajan di sana. Nah, sudah beli apa mas? Sudah apa mas? Nah, itu biar Najma aja yang milih. Ayo apa aja mas?
Nah, akhirnya pada turun itu. Fatima, Diana juga turun. Pada mau beli jajan semua, beli makanan. Padahal Fatima nggak puasa. Ya, ya kamu nggak puasa ya? Emang 99 mah. Ambil 99 aja mah. Tadi berapa? Pohon. Tidak ada. Brownies aja, Bi. Brownies aja. Teman-teman sekalian, alhamdulillah
Puasa hari ini kita telah tuntas, saatnya berbuka puasa. Kita masih dalam perjalanan, kita menepi untuk berbuka puasa. Kita tadi telah membeli berbatam buka-bukaan, ada donat, ada apa lagi ini? Ini apa ini? Kue lumpur. Terus ada apa ini? Namanya. Ini apa ya teman-teman? Enggak tahu namanya nih. Nah, ini apa ini ya? Enggak tahu apa namanya. Ini ada lepat juga sih sebenarnya. Terus ada apa lagi? Apa lagi tadi tuh? Nah, ini kalau menurut keterangan di sini di map ini teman-teman ya, kerinci itu yang kita tuju itu masih kurang 5 jam 44 menit. Kita 278 km. Maka sepertinya kita nanti tidak akan lanjut karena menurut sebagian teman-teman bahaya. Nanti kita akan bermalam di Bangko insya Allah. Tadi sudah kontak salah seorang kawan di Bangko, kita akan bermalam di sana. Baru besok selepas subuh bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan ke Kerinci. Demikian teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.